Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, pada video kali ini saya jadi sedikit tertarik, ada inspirasi ingin membahas Kang Ujang Bustami. Ada apa sih dengan uang sebanyak 73 miliar itu? Oke sobat, saksikan video selanjutnya dan jangan lupa yang belum klik like silahkan klik like, dan yang belum subscribe silahkan klik subscribe, dan kita kupas, kita review, kita unboxing penghasilan Kang Ujang Bustami dari YouTube pertanggal 4 Agustus 2020. Pada saat ini saya mereview tanggal 04 Agustus 2020. Pertama kita buka Google, terus kita buka YouTube. Setelah buka YouTube kita ketik channel Kang Ujang Bustami. Nah, di sini Kang Ujang Bustami sudah memiliki subscribe 2,94 juta. Artinya yang sudah klik subscribe atau klik melanggan sebagai subscriber Kang Ujang Bustami sudah mencapai 2,94 juta. Pertanggal 4 Agustus 2020, dan diklik bagian tentang, berarti Kang Ujang baru bergabung ke YouTuber tanggal 14 tahun 2020. Sekarang kita cek di socialblade.com posisi Kang Ujang Bustami dan penghasilannya. Menurut socialblade.com per tanggal 4 Agustus 2020 mencapai per tahun kisaran 73 miliar rupiah. Di sini akan saya bahas buat sobat semua mungkin yang belum tahu bagaimana cara mengecek penghasilan para YouTuber, bukan hanya Kang Ujang Bustami saja atau yang lainnya, Gus Idris atau Mas Karyo atau yang lainnya, atau diri Anda sendiri bisa dicek di sini di socialblade.com berapa sih besaran atau kisaran penghasilan dari YouTuber Anda. Oke, kita ketik di bar socialblade.com. Nah, contohnya seperti ini, sudah terbuka di kolom tengah bar. Ketikan Kang Ujang Bustami, copy, lalu pastekan di sini dan search atau cari, nanti akan terbuka keterangan penghasilan selama bergabung. Ini masih menunggu, lagi diproses subscriber, terus total video dan kisaran penghasilan bulanan, harian, dan tahunan untuk Kang Ujang Bustami versi Social Blade. Nanti Anda bisa cek sendiri channel Anda di socialblade.com kisaran penghasilan YouTuber
versi socialblade.com. Nah, di sini sudah terbuka channel Kang Ujang Bustomi dengan grade A, memiliki 198 video dan ini bulanan. Ini adalah penghasilan bulanan dan di bawahnya adalah penghasilan tahunan. Untuk penghasilan bulanan total kita copy di Google, 479.000 IDR. Coba kita akan menghasilkan rupiah ke dolar, kita balikan dolar Amerika ke rupiah, menghasilkan 7.032.046 sekian. Bingung hitungnya, soalnya belum pernah punya uang seperti itu, uang sebanyak itu. Nah, itu komanya saja nggak diambil. Saya cek 479, kalau K-nya kan ribu. Nah, untuk kisaran tahunannya ini untuk kisaran bulanan, coba kita kurangin nolnya 1, kita rubah ke yang lain dulu. Nah, kalau nolnya dibuang 1, kisaran 300 atau 700 juta per bulan. Lumayan kan? Ya, mudah-mudahan sobat semua seperti itu. Nah, untuk kisaran tahunan 5,8 M. M itu berarti masuk ke Indonesia itu juta ya. Jadi masuknya 5 juta. Kita ketik 5 juta. Kita convert 5 juta itu kita convert ke rupiah menjadi, kita rubah dulu biar rubah ke dolar Amerika lagi. Nah, kisaran tahunan sekitar 73.413.750.000. Wow, sangat fantastis ya. Itu kisaran saja menurut socialblade.com, penghasilan Kang Ujang Bustomi dengan 2,98 juta subscriber menghasilkan 73 miliar sekian. Nah, itu M kan berarti juta. Kode M itu juta untuk di Indonesia. Kalau kode K itu ribu, tinggal tambahin saja. Kalau juta berarti tambahin nolnya. Dan total grade-nya dia sudah A. Dan untuk lihat ke bawah, ini total penghasilan harian tanggal 22 bulan 7, 23 bulan 7, 24 bulan 7, terus 25 bulan 7, sekian-sekian. Sampai saat ini, sampai 04 Agustus 2020. Nah, ini grafiknya. Oke sobat, cukup sekian saja sekilas pembahasan penghasilan Kang Ujang Bustomi menurut Social Blade.
dari penghasilan YouTuber selama dia bergabung. Dan yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih lanjut. Sekian saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.